Yo, what's up bro? Welcome back my YouTube channel di Debok 31. Kali ini kita bakal memainkan game Minecraft. Nah, video kali ini kita bakal membuat desain rumah baru, itu rumah tingkat. Ini rumah lama saya dan bakal saya perlebar juga nanti di video ini. Nah, langsung aja kita mulai ya guys ya. Dan saya pun sudah menyiapkan beberapa barang, sudah menyiapkan semuanya, jadi kita perlu melambang-lambang lagi untuk mencari ininya, bahan-bahannya. Sudah ada batu bata, batu halus, terus batu biasa, batu bulat. Nah, langsung aja kita bikin. Dan ini sudah saya tinggikan itu sekitar segitu, nanti tinggal kita naikkan aja lagi. 1 2. Nah, mungkin cukup segitu aja. Kita mulai ya guys ya. Pertama kita bakal membuat ini lempeng batu. Mending lempeng batu yang batu bulat aja untuk tapaknya nanti di atas. Ya sudah cukup mungkin. Kita mulai dari situ. Nah, terus kita tutup. Sini belum kita buat sepertinya. Ya, sip. Terus belum juga di sini rupanya. Jadi bakal kita buat dulu. Kita menggunakan batu bata. Kita ya batu bata sudah ada kita. Nah, kita naik aja lewat sini, terus sini. Terus mana kita di batu bata? Ambil, nah, loncat, tap, oh, salah. Oke, kita ganti dulu. Nah, siap. Nah, aduh, salah lagi. Apa nanti kita rapikan aja lagi. Sip, sudah. Terus di sininya lagi ya. Udah kita tambahin. Sip. Terus nah, nanti tambahin satu di sini. Nah, di sini bakal saya speed up ya guys ya, biar lebih cepat. Oke, sudah siap. Lalu kita bakal bikin tangganya lagi di sini kira-kira. Nah ya, di sini. Jadi kita turun naik lagi. Pertama kita bakal bikin. Oh sudah ada. Nah, mungkin cukup. Lalu kita pakai batu bulat aja untuk tempatnya di sini. Kita pakai 1, 2, 3. Oke, sip. Terus kita ambil
tangganya tadi saya letakkan di sini aja dulu. Turun, aduh, satu sakit. Pasang satu, aduh, salah lagi. Kita ambil tangga satu, dua, tiga. Nah, di atas itu kita pasang ininya, pintunya. Oh, pintunya di bawah kita. Pintu lama kita, itu kayu yang bekas ini. Ini masih ada. Oh, rupanya udah gak ada lagi. Apa kita buat aja lagi? Mana dia? Nah, ini penangkap X udah siap. Oke, kita naik. Aduh, ada bocil lagi di sini. Tutup pintunya dulu. Nanti zombie masuk bocil. Sip. Nah, kita naik lagi. Tuh, sulit juga naiknya. Naik, aduh, woi. Naik, woi. Nah, naik. Terus terpasang. Nah, sip. Sudah siap. Lalu untuk atasnya bakal saya bikin dinding lagi, pagar mungkin. Nah, ini dia dinding batu bulat. Kita pasang sini. Pasang supaya zombie nggak kelihatan. Dan di sebelah sana nanti baru kita pasang kaca sekitar sini. Nah, pasang di sini. Sip. Tuh, kejauhan. Nah, kayak mana kira-kira ya? Oh, ini juga nih, perlu nih. Nah, sip. Terus kita bikin apa lagi ya kira-kira ya? Oh, di sini supaya kita nggak jatuh ketika naik. Nah, dia mana dia? Nah, kita ambil tetap dinding batu bulat. Sip. Sampai di sini. Satu, dua, tiga, empat. Oke, sip. Mungkin cukup. Lalu ini kenapa lagi nih? Apa nih kira-kira ya? Lihat sini dulu, tambahin lagi sedikit. Nah, sip. Sudah. Oh iya, lupa kita penerangan. Nah, dia obor. Kita pasang sini aja biar gampang. Tah, nah, lebih terang. Nah, kita bakal tidur dulu biar respawnnya tidak jauh-jauh. Sip, sudah. Kita pantau lagi. Pantau ada zombie yang dekat sini. Wow, ada 3 sama peledak. Wow, berikan, berikan aja. Karena ada golem di sini, jadi santuy saja, santuy. Terus kita bikin atasnya lagi. Atasnya fisik. Terus satu-satu semua. Nah, kita bikin lagi di sini. Tap. Terus seperti kira-kira ya. Mungkin itu dulu. Nah, bawahnya mungkin bakal kita perlebar. Turun dulu. Turun dulu, oi, turun guys, turun dulu, oi. Nah, itu turun. Nah, sip, sudah. Nah, kita perbesar. Jadi ininya bakal kita ombak sedikit. Nah, ini kita pindahkan dulu. Salah. Kita pindahkan dulu. Sip, kita ambil. Pindahkan ke sini. Nah, terus ininya kita bongkar. Lama betul. Pakai aja ini, bung batunya. Lama aja rupanya. Nah, udah. Mungkin segini dulu luasnya. Terus kita pas tambah liung batu bulatnya saya. Nah, sudah sampai mana kira-kira ya? Sampai sini. Aduh, oh salah. Oke, terus kita letakkan di sini. Untuknya sampai sini. Nah, ada tempuannya. Terus ini,
poinnya juga di sini kira-kira. Oops, salah. Tengok dulu, oh udah ya, betul sini tumpuannya. Nah, tambahin. Nah, terus kita panjangnya lagi di sini. Tap. Nah, mungkin cukup segini supaya kandang kambingnya juga lebih aman. Kambing domba maksud saya. Kambing bola, kambing yang hitam kayaknya. Terus sudah cukup, baru kita perlu apa lagi? Kita tinggikan. Nah, oh ya betul, ya betul. Sip. Sampai mentok kira-kira ya. Nah, terus ini kita bikin 1, 2, 3. Oh, 4. Nah, 4 pas. Nah, sampai sana kita bikin 1, 2, 3, 4. Nah, sip. Kita pasang lempeng batunya. Ya, itu kan kira-kira. Oh ya betul. Ya betul di atas ini. Oh ya benar. Ukurannya 2, 1. Oke, sip. Ini dah. Aduh, ada jalan rupanya untuk kesana ya. Sudah cukup besar jalan cara membuatnya nanti. Sepertinya sulit di sini. Mungkin bakal saya pindahkan nanti. Ini kira-kira kandang kambingnya ini nih. Bakal kita pindahkan terus. Oh iya kan bener. Terus kita pindahkan aja bu nanti. Biar lebih leluasa. Dan mendingnya di dalam ini bagusnya saya buat tanaman aja supaya enggak diganggu gugat sama para mobnya. Aduh, oh iya benar. Satu. Aduh, sulit juga ininya. Buka, tutup. Salah. Tutup. Nah, tuh sulit juga kan. Terus pasang. Nah di sini bakal saya speed up juga kira-kira biar lebih cepat. Oke, cukup segini dulu. Terus kita sebenarnya sepertinya kita harus memindahkan para kambing-kambing ini nanti. Nah, kita pasang sini satu. Terus wah, banyak-banyak ya sebenarnya. Di atas aja nanti. Nah. Sudah.
satu. Eh, salah. Kita pasang ini dulu. Salah lagi. Di sini, nah, sudah. Kambingnya kita pindahkan ke sana dulu sepertinya nanti. Ya, ya. Benar. Eh, oh ya, kambingnya nggak mau. Oh ya, benar. Dia pakai gandum ya. Ini dulu, tutup. Mungkin lumayan lah begini. Terus kita akhir, kita bakal kasih pintu dulu. Kasih pintu. Nah. Oke, sudah siap. Terus kita kasih satu. Tada. Sudah jadi renovasi rumah yang seberapa adanya. Dan mungkin bakal saya renovasi lagi nanti di apanya, supaya bisa bercocok tanam kita nanti di sini. Duh, di bawah sini bakal saya rubah lagi nanti. Dan mungkin ya, nah, segini dulu videonya. Oh, sana ada mana, lumayan sakit sih sebenarnya ya tuh. Cuma nanti aja lah kita serangnya. Oke, cukup segini dulu videonya dan hari sudah malam. Sebentar saja sih. Terus apa lagi nanti kira-kira kita perbar rupiah. Pokoknya bakal saya bikin rumah yang besar lah nanti ini. Cuman membutuhkan waktu yang lama lah kira-kira. Oke, see you next time. Sampai jumpa guys. Stay in my channel. Waduh, dulu diserang rupanya itu golemnya. Oke, guys, dah dulu ya guys ya. Oke, see you next time. Bye bye.